Teka-teki, teka-teko. Alright, so choose siapa dulu? Okay. One, two, choose. Banyak-banyak sukan, sukan apa yang bila lepas kita main dia kita mesti tabik hormat. Sukan? Nah, sukan. Kawat. Kawat. Kawat bukan sukan. Bukan. Bukan, bukan, sukan bukan. Apa kalau kita main kita kena tabik? Sukan tem tengah hari sebab panas. Ya, ini yang tepat. Jawabannya adalah go. Oh, iya pun iya. Haiwan apa yang macam kucing tapi lebih kecil dari kucing? Anak kucing. Iya. Aku tahu, siapa aku malah mesti tanya kau. Kau punya teka-teki ini lucu kan? Enggak, ya lucu-lucu. Jadi jawaban dia pun begitu juga lah. Anak kucing, guys. Antara kereta dengan motor, mana yang lebih tua? Motor, sendiri bertongkar. Ah, kau dampak nih kan? Aku terbaca. Oh, alah, kita jawab, kita buka patch yang sama kali ini. Dalam banyak-banyak ikan, ikan apa yang jantina dia lelaki? Ikan apa yang lelaki? Ya. Ikan yang di belakang. Ikan yang jantan lah. Ikan yang dapat telur lah. Ikan banyak-banyak ikan, ikan apa yang lelaki? Ikan... Ikan siu. Bukan. Udah tahu apa? Ikan bakar. Bakar kan nama lelaki. Merebek. Apa yang kita tidak boleh nampak tapi kita boleh timbang? Tidak boleh nampak? Amalan. Insaflah, wahai kawan. Tidak boleh nampak tapi boleh, boleh timbang. Bertimbang rasa. Bertimbang rasa, iya betul ya. Juga. Betul? Bertimbang rasa. Boleh timbang tapi tidak boleh nampak. Rasa kan ya. Bertimbang rasa, betul kan ya. Kesiannya dia, berat penimbang kau tuh. Kenapa biri-biri jalan lambat? Sebab berat, dia banyak bulu, dia tebal. Sebab dia bawa awan. Bawa awan lah. Sebab kalau dia kambing, dia laju lah. Sebab dia warna putih. Bukan. Sebab biri-biri jalan lambat, sebab dia diidut. Sebab dia bukan kambing. Bukan. Sebab dia tidak berlari lah, ba. Tidak. Sebab dia jalan laju. Sebab. Aduh. Kalau dia jalan laju, nama dia buru-buru. Kalau dia jalan laju, maknanya dia nama dia buru-buru kan biri-biri. Ya jalan laju tuh buru-buru kan. Senton hero gym kan. Kenapa lelaki tidak kena penyakit anjing gila? Lelaki? Ya. Anjing gila tuh macam mana penyakitnya? Kan kalau kita kena gigit kan anjing tuh anjing gila yang suka menggonggong menggigit. Oh, itu panggil anjing gila. Sebab dorang yang gila. Nggak tahu. Sebab lelaki kan buaya darat. Ada seorang imam sedang sholat. Aku nampaknya tadi. Tiba-tiba datang seekor anjing. Lalu menjilat kakinya. Adakah sholat imam itu sah? Sah. Kenapa? Sebab anjing menjilat kakinya. Aku nampaknya itu dulu. Aku udah terbaca. Dia jilat kaki, dia bukan dijilat imam. Dia punya kaki. Banyak-banyak buah. Buah apa kalau kita mau makan kan kita kena langka dulu. Banyak-banyak buah kita mau makan ya. Kita kena langka dulu. Jawaban logik ke? Jawaban berhubung? Logik. Oh. Kenapa belum logik? Langka dulu. Ya, gitulah dia punya adat. Itulah adatnya. Apa? Buah kan. Kalau kita mau makan buah tuh kita kena langka deh itu. Kalau sebelumnya oh. Buah. Itu takut. Buah yang kita pungut di anu di mana? Di dusun. Terlangka-langka. Enggak tahu. Wadam.
Pikir makanan gue nana. Katak kalau kena kas terbalik jadi katak. Ya. Kopi kalau kena kas terbalik jadi tumpah. Betul. So itu saja dari kami hari ini dalam teka-teki teka-teko. Sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa share, like, and subscribe kamu. Bye. Bye.